Tim kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Pusingan kedua di antara JDT menentang Kelantan FC akan berlangsung sebentar lagi. Walaupun di atas kertas pasukan JDT sudah sebelah kaki layak ke suku akhir, Esteban Solari enggan terlalu selesa apabila melayani kunjungan Kelantan FC pada aksi kedua pusingan 16 terbaik Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, malam ini. Pengendali JDT itu menegaskan, kemenangan 5-1 pada aksi 4 Ogos lalu masih belum selamat dan perlu waspada akan kebangkitan skuad The Red Warriors yang kemungkinan akan hadir dengan corak permainan agresif bagi menidakkan langkah Harimau Selatan ke peringkat seterusnya. Malah, beliau juga bakal melakukan rombakan kecil untuk berdepan skuad kendalian Alfredo Vera yang rata-rata dibarisi pemain muda dan menunjukkan corak permainan melawan. Jelas Solari, kita akan ada rombakan kecil dalam kesebelasan utama pada pertembungan nanti dan saya akan memberi ruang buat pemain yang kurang minit permainan untuk beraksi dalam kesebelasan utama. Ia berikutan ada beberapa pemain yang sering diturunkan, perlu direhatkan. Langkah itu penting, kerana selepas aksi menentang Kelantan FC, kami akan berkunjung ke Aerostar bagi pertembungan yang saya anggap ia ibarat final, apabila berdepan Kedah Darul Aman FC 26 Ogos ini. Ia akan menjadi penentu buat kami untuk mendakap kejuaraan Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut dengan lebih awal atau sebaliknya, katanya. Solari juga menegaskan, beberapa pemain seperti Fernando Forestieri dan Leandro Velasquez masih mengalami kecederaan dan sedang dalam proses pemulihan, manakala Diogo Luis Santopuda sudah berlatih bersama rakan sepasukan. Menurunkan barisan kedua menentang Kelantan nanti bukan bererti kami sudah selesa dengan kelebihan jaringan, tapi ia bagi memastikan pemain yang kerap diturunkan dalam pasukan berada dalam kondisi terbaik untuk berdepan Kedah, katanya. Mengulas pasukan Kelantan, Zam Saham perjelas punca pemain import gagal didaftar untuk kelab tersebut. Pemilik Kelantan FC, Norizam Tukiman, beliau tampil memperjelaskan bahawa isu teknikal menjadi punca 4 pemain import baharu The Red Warriors tidak dapat didaftarkan dalam tempoh jendela perpindahan kedua Liga Malaysia, Liga M, sebelum ini. Norizam memaklumkan, pemain import sepatutnya sudah boleh bermain untuk Kelantan, namun terdapat masalah teknikal yang memerlukan bantuan daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FEM, dan hanya badan induk itu boleh membantu masalah kami dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA. Beliau yang lebih dikenali sebagai Zam Saham menjelaskan, pengurus pasukan Kelantan sebelum ini hampir setiap hari menghubungi FEM untuk meminta bantuan berkenaan sistem TMS yang tidak dapat diakses walaupun sudah menggunakan kata laluan yang betul. Beliau berkata, pihaknya telah menerima kelulusan dari FIFA untuk menggunakan email dan kata laluan baharu pada 5 Ogos. Kami juga telah membuat pendaftaran semua pemain import baru dalam sistem berkenaan pada hari yang sama. Malangnya, kelulusan yang diperoleh dan pendaftaran pemain baharu dibuat Kelantan FC itu sudah terlambat dengan jendela perpindahan kedua Liga M ditutup pada 1 Ogos lalu. Setiausaha Agong FAM, Nor Azman Rahman sebelum ini mengesahkan, 4 pemain import baharu Kelantan masih tidak boleh didaftarkan dan rayuan pertama badan induk itu untuk melanjutkan tempoh pendaftaran ditolak oleh FIFA. FAM bagaimanapun sudah mengemukakan rayuan kali kedua dan masih menunggu jawapan daripada badan induk bola sepak dunia itu. Selain itu, Zam Saham yang membuat perkongsian kronologi berkenaan di laman Facebook miliknya telah mendakwa FAM sudah maklum mengenai masalah sistem TMS yang dihadapi Kelantan FC dari 27 Julai lalu. Pastinya perlawanan yang bakal tiba sebentar lagi akan menjadi satu perlawanan menarik yang bakal kita saksikan bersama.